semuanya. Jadi hari ini Aci mau play game, mau bermain bersama teman-teman di halaman depan rumah atau di kebun lapangan mungkin yang tempatnya luas gitu. Coba sekarang tebak-tebakan ya sama ibu, apa nama permainan yang bisa dilakukan bersama teman-teman di halaman depan rumah atau di lapangan? Ayo, yang laki-laki sukanya main apa? Yang perempuan suka main apa? Namanya apa ya? Coba kalian ada yang tahu nggak? Sebutkan permainan yang dimainkan di depan lapangan atau di depan rumah. Apa ayo? Ayo buruan-buruan. Apa ya? Kembali lagi di Badidin Channel. Jangan lupa di like atau subscribe ya. Sekarang kita tebak-tebakan lagi yuk. Ini adalah tebak-tebakan yang berhubungan dengan buah. Ayo, nih sambil bantuin Aci panen buah ini nih. Buah apa yang inisialnya huruf A? Huruf awalnya itu A. Kemudian warnanya kadang merah, kadang hijau, kadang pink. Nah lo, apa itu? Buah depannya huruf A, kadang warna hijau, ada juga yang warna pink, ada juga yang warna merah. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, hurufnya depannya A, belakangnya L. Apa itu? Coba yang tahu ditulis di kolom komentar ya. Jawabannya apa? Buah merah, hijau, pink, yang depannya A dan belakangnya L. Apa ya? Tebak-tebakan lagi yuk sama ibu. Oke, jadi hari ini Aci sama binatang kesayangannya mau jalan-jalan nih. Mau piknik. Piknik lagi. Yang lain apa bu? Apa ya? Healing mau jalan-jalan? Oh, atau mau mandi bola mungkin ya? Nah, kalau pas jalan-jalan Aci tuh suka banget dengerin musik. Yuk, tebak-tebakan nih sama ibu. Alat apa yang digunakan di kepala sambil buat dengerin musik? Nah, namanya apa itu? Kalian tahu nggak? Apa kalian kalau pas nonton video ini juga pakai itu? Ditaruh di kepala, terus kalian bisa dengerin deh musiknya lewat alat itu. Ayo tebak namanya apa? Yang tahu segera ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.